Ya, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya berada di stasiun Karangsari. Stasiun Karangsari ini berada di antara stasiun Karanggandul dengan stasiun Patukuran. Dulunya sih antara stasiun Karanggandul dengan stasiun Legok, tetapi karena stasiun Legok sudah tidak beroperasi atau dinonaktifkan semenjak jalur ganda Patukuran Purwokerto operasional, maka petaknya sekarang menjadi stasiun Karanggandul, stasiun Karangsari, dan stasiun Patukuran. Di video pertama pada pagi hari ini, saya akan merekam kereta api Taksaka dari Yogyakarta tujuan Gambir. Saat saya handing di stasiun ini, sedang dilakukan pengecatan kembali turn air, atau lebih enak disebutnya itu menara air, yang dilakukan oleh komunitas IRPS, Indonesian Railway Preservation Society. Jadi dulunya ini menara air ini bisa dibilang sangat buluk dan tidak kinclong. Nah, oleh komunitas IRPS ini, menara air ini kembali dikinclongkan, dipecat kembali, sehingga menjadi satu monumen yang cukup bersejarah di sini. Stasiun Karangsari ini terletak di daerah Operasi 5 Purwokerto dan memiliki ketinggian 233 meter dari permukaan laut. Udara di sini cukup sejuk dan karena masih banyak pepohonan jadi nyaman di sini ya. Kalau untuk sekedar bersantai, sekedar merelekskan pikiran itu sangat enak di sini. Di sini juga menjadi tempat stokpile atau tempat persediaan untuk balas kericak. Jadi batu-batu yang ada di rel untuk daerah operasi 5 Purwokerto dipusatkan di stasiun Karangsari ini. Ya, sebentar lagi kita akan melihat kereta api Ketel dari Maos tujuan Tegal Larangan.
Stasiun Kertasari ini terdiri dari 4 jalur, di mana jalur 2 dan jalur 3 merupakan jalur lurus untuk double track dari Cirebon Kroya.